first impression, aku rasa dia punya kualiti dia memang tak sama lah dengan R15M tu. Memang jauh lah. Yang ni memang nice. Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Nasir Haris Motovlog. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi. So hari ni kita masih lagi dekat Lita Sepang. Aku dekat dalam booth Yamaha. Yamaha ada bawa satu motor yang tak masuk lagi. Tapi dia dah display kat sini. So jom kita tengok motor apa. So inilah dia Yamaha R7 dengan livery 60th anniversary. So ini adalah motor yang sebenarnya aku tunggu untuk masuk. Tapi sementara tak masuk, aku ambil R15M. Aduh, tapi bila tengok depan-depan dia memang cantik lah. Kau tengok dia punya riding position kan. Terima kasih. Tahniah. Memang sporty. Memang sporty. Tapi aku rasa dia masih selesa. Sebab dia punya setting suspension dia tak terlalu agresif, tak terlalu track focus. So korang boleh tengok sendiri dia punya rupa dia daripada luaran. Lampu dia memang ala-ala dengan R15M ataupun R1M cakap sana tu, R1. Dia memang lebih kurang, cuma dia dah pakai lampu yang kat tengah macam ni, projector light. Kalau compare dengan R15M, jadi lampu LED dia, DRL dia kat atas, R15M tu dekat bawah. Nice. So engine dia ada dua manifold exhaust ni, maksudnya dua piston. Walaupun dia parallel twin, tapi parallel twin dia yang bukan biasa punya, bukan normal. Dia panggil cross plane. Ha, tapi sebenarnya just irregular firing order lah. 270 degree crank. Ha, sebenarnya sekarang ni memang bising lah, sebab kat sana tu ada event. Yang aku buat je lah video sebab kat luar ni dah hujan tau. Okay, dari segi tayar, ini tayar depan dia memang saiz superbike, maksudnya saiz yang normal superbike, iaitu 120. Dan belakang dia pakai 180. Dan tayar standard yang dia pakai ni S22 eh. Memang nice lah. Oh, tadi aku lupa nak mention pasal engine dia. Engine dia memang sama dengan MTR7. Tak dapat lah nak saing, contohnya dengan CBR, CBTR kan. Ha, yang itu point 9, so dia punya power lebih tinggi. Dan juga Aprilia tu pun lebih tinggi juga horsepower dia, walaupun dia parallel twin. Okay, korang boleh tengok sendiri ya. Dia punya suspension dia, suspension dia boleh tahan juga lah. Ini kira adjustable. Master cylinder dia pun memang standard, tak pakai Brembo. Walaupun caliper dia bukan Brembo. Okay, caliper dia ni pun high performance. Dia radial caliper. Kemudian ini semi float dan brake dia kiri kanan ada. Untuk exhaust dia pakai underbelly, tapi aku lagi prefer kalau dia buat exhaust tu panjang keluar macam ni. Ha, confirm lah ada aftermarketnya, confirm. Kalau dia punya styling, styling dia boleh kata ambil daripada R1M lah, saya cerita daripada R1. Lepas tu lampu belakang dia macam ni dengan ada lubang kat sini. Okay, dari segi frame dia bukan pakai frame yang twin spar. Dia pakai frame yang macam diamond ke apa macam tu lah. Kalau korang boleh nampak sendiri lah, ni sebenarnya frame dia. Ha, ni sebenarnya frame dia. Tapi tak ada twin spar pun, aku rasa nice je design dia. Nice.
Okay, so aku rasa ni je kot video aku. Aku nak buat video panjang sikit tapi dah ada orang pula atas motor ni kan. First impression, aku rasa dia punya kualiti dia memang tak sama lah dengan R15M tu. Memang jauh lah. Jadi memang nice. Dengan livery anniversary macam ni kan, dia nampak garang lah. Cuma soalan aku, bila nak masuk Malaysia je lah. Biasanya kalau dia dah display macam ni, dah tak lama lah tu. Memang akan masuk lah. Kita kena tunggu aje. So, apa pendapat korang tentang Yamaha R7 yang akhirnya sampai Malaysia tapi belum boleh beli lagi? Dia just display je. Pendapat aku memang nice. Aku rasa memang sesuai untuk motor orang yang nak pakai motor sport bike tapi nak pakai harian, nak low maintenance. Aku rasa motor ni adalah one of your options lah. So, sebelum aku habiskan video ni, aku nak tunjuk korang lah apa lagi ada kat sini. Ada Yamaha R1 GYTR. And then yang ini memang race bike. Rider dia adalah Toprak. Ini menang WSBK sebab tu dia pakai nombor 1 eh. Pakai nombor 1. Then dia ada R1. And then yang ini, yang ini MP10 eh. MP10 yang latest sekali. Yang muka dia pun dah makin lama makin pelik. Aduh. Memang rare lah. Oh, lagi satu kat sini. Dia ada racing simulator kat sini, korang boleh lah. Boleh join lah Yamaha MotoGP Challenge. Dan yang dekat atas tu Yamaha M1. So ini motor Fabio. Yang belakang tu Morbidelli. Okay, so kalau korang datang sini, korang akan datang kira MotoGP lah. Habis event MotoGP dah tak ada dah event macam ni kan. So kalau korang datang, boleh check out R7 kat sana tu. Dan juga banyak R1 dekat sini. Ada R1 GYRT lah, ada motor Toprak pun ada kat sini. So aku rasa sampai sini je dulu video. Seperti biasa, jangan lupa like video ni, share dan subscribe. Assalamualaikum.